Pemirsa, lebih dari 30 ribu kendaraan yang didominasi roda 2 hari ini melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Membludaknya kendaraan yang melintas membuat arus lalu lintas di sejumlah titik di jalur Pantura Cirebon menjadi padat. Dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Jawa Barat, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 30 ribu lebih kendaraan yang didominasi kendaraan roda 2 sudah melintas di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat, dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Diprediksi volume kendaraan yang melintas di H+3 Lebaran ini akan terus melonjak menjelang malam hari hingga minggu besok yang diprediksi sebagai puncak arus balik Lebaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.